banyak yang minta anu tau kolaborasi sama Rainbow Homestay tau. Rainbow Homestay itu homestaynya Mas Melki, dulu ada bengkelnya, ini adiknya. Mereka harus dipisahkan memang. Kalau nggak bisa nanti bahaya ini. Ini yang bahaya nanti, ketularan kakaknya. Nular. Nah, hari ini kita kolaborasi untuk bikin trek buat wisata mini jeep. Itu anaknya. Yang bikin trek anaknya. Orang nasi gorengit ya. Berarti yang dipakai di sini nanti jeep yang di parkiran itu mas? Iya, di parkiran itu kan kemarin awalnya mau dihitung menoreh, cuman lahannya terlalu bahaya. Kita pindahkan di sini. Ini kan landai nih. Terus treknya yang bikin biar anak-anak aja, mau nanti yang pakai anak-anak kok. Sudah bisa ngukur. Ini kita bikin trek 1 itu level 1 itu cari aman aja, hanya melingkar ya kayak gini lah, nyetir, experience pemandangan, jalan-jalan. Tapi nanti ada tawaran untuk masuk ke gate level 2, level 3, level sampai level 5. Itu baru ada obstacle-nya. Baru semakin besar levelnya ya semakin susah. Terus. Terus. Kiri, kiri. Iya, lurus. Lurus. Lurus terus tabrak. Terus tabrak. Kok yang penting iso liwat sik. Engko yang nyoba yang kedua wis kene iki dipaculi. Gas, gas, diwane kan. Halo. Baru, baru diri anu ngiup. Nggih, ngiup kan tekan terus, ngiup terus. Betul, betul. Terus diputeri terus kayak mbuh tekan ndi. Sementing adoh, terus baru ndodol kali. Heeh. Rene meneh, rampung. Gas. Terus. Kok enggak dulunya dan suket gitu. Mati. Dia penak ora? Wah, penak. Penak. Oh, mau bentok mau pusing-pusing sak level. Kalau enggak mau tantangan. Oh, gitu. Jadi tantangannya nanti ada anu itu. Level 1 obstacle. Oke. Oh, berarti ngene-ngene ya. Temane opo meneh? Ya. Buka jalur emang kayak gini. Iya. Kita kalau di tempat kita tinggi lebih susah lagi karena medannya kan nggak rata. Ini termasuknya gampang ya? Iya termudah karena emang buat 4-2 juga tuh nantinya nggak empat. Bulan balai ini kan baik. Nah, madunya, tak mau yuk. Bulan balai ini baik. Ada ngasih slip. Emang caranya tuh gitu mas, jadi ditabrak yeah. Kayak baik yeah. Biar nggak banyak merusak, sing rusak ya sing kena itu. Jamin, sekali uang lipat mampu sak jam bayar, berarti 12. Oh iya. Otomatis naik mega kan berarti. Aku pengen tantangan lah, coba level telu tak coba nih. Oke. Jadi mentoknya level 5 miring-miring aja. Penasaran ya tiga mas. Terus lolos level 5 dulu. Oh iya. Level 5 kok segini kan ya mas? Ya, masih dikit. Nah, Bun, Dek, ini mangkat rencana ke sana, Om. Oh, ampun kok. Angel dibul nek laku. Karena kosong nek laku kok. Cek yang beri kok. Saking mriko ngeten saged. Misale ngono niki diuruke mriko. Oh, nyamping. Nggih, dadi kan landhe mesti. Oh, dadi ngene. Dewe gawe sing normal sik, melingkar kaya cincin. Sesit. Iki termasuk handicap level piro ngono ya? Soalnya ini sih kali ono. Kali iki kondisional Om, mun nek pas arusnya gede. Tapi nek pamane kita pakai plan yang pertama cincin itu ora urusan. Sungainya banter yo, tinggal ditutup. Ini handicap berarti ya. Thank you.
aman. Iwan rasanya sak tebu. Itu aman berarti ya? Aman uang tebunya nanti. Tebunya dipanen. Jadi nggak ngerusak, nggak merugikan. Ini Pak Lurah yang suruh. Pokoknya yang kita lewatin tadi akan jadi jalur yang sudah tumbang dipanen. Kalau yang hijau-hijau yang lain itu tadi suket liar. Memang harus dipungkasi. Nih, kayak gini-gini rumput liar. Cuma? Kita track ya, saya selesaikan, mungkin masukin kuan lebu, sopokan lebu. Dan ngetoske. Atau oke. Ini berarti ini partai tambahan nanti orang di era hari ini. Oke. Lurus. Sialan. Kloter kedua. Kanan. Lurus kali. Gisek. Selim. Lokasi pinggir kali. Sudah di atas Sungai Progo persis yang paling dekat. Evakuasi masih di tempat yang sama. Enggak kuat, Mas. Enggak kuat ya, ini 42. Sudah nyeblok dan ini pakai solar, Mas. Kalau pakai diesel, pakai apa bensin kuat. Ditul. Chef. Oh. Kacang Mas tak ngajak ya, wis entuk penasaran karo motor ya. Ben aku gendah kudu lebih paling atas. Coba. Salik kato. Treknya gimana Mas Oim? Treknya luar biasa mantap dan ini baru permulaan, nanti masih ada trek lanjutan yang lebih ekstrim. Ini masih pakai 42 aman. Itu mini jeep nanti 44 ya? Mini jeep 44. Locker. Ini milik siapa tuh, Pak? Milik desa semua. Milik desa. Tapi yang ini ngontrak yang sebelah sini kan orang lain. Ya. Berarti yang boleh dilewati jeep tuh yang ya. Punya desa. Yang milik desa, yang menanam juga desa, tanahnya juga desa. Ini.